Manchester United ditahan imbang Everton 1-1 pada pekan ke-7 Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu 2 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Momen menarik terjadi di duel tersebut ketika winger tim tamu, Andros Townsend, meniru selebrasi dari Cristiano Ronaldo. Townsend berhasil mencetak gol penyeimbang memanfaatkan serangan balik. Setelahnya, pemain berusia 30 tahun itu langsung berlari ke sudut lapangan dan melakukan selebrasi siu yang biasa digunakan Ronaldo. Kelakuan Townsend langsung menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola. Namanya langsung menjadi trending topic di Twitter. MU memimpin jalannya pertandingan dengan 60% lebih penguasaan bola. Setan Merah kemudian unggul lebih dulu di babak pertama berkat gol dari Anthony Martial di menit ke-43. Mereka menutup 45 menit pertama dengan keunggulan 1-0. Namun mereka harus menelan pil pahit saat kembali dari turun minum. Adalah Andros Townsend yang berhasil menjebol gawang David De Gea di menit 64 lewat skema serangan balik. Demarai Gray berhasil mencuri bola dari Fred dan kemudian mengirimkannya ke Doucouré sebelum diteruskan ke Townsend. Ia yang tak terkawal dengan mudah membuat David De Gea mati langkah. Skor pun berimbang 1-1 di menit 65. Namun hal unik yang terjadi adalah Townsend yang emosional langsung berlari ke pinggir lapangan dan melakukan selebrasi siu milik Cristiano Ronaldo. Hebatnya lagi, gol itu ia ciptakan usai CR7 masuk lapangan di menit 57 saat menggantikan Edinson Cavani. Tim tamu bahkan mampu berbalik unggul 2-1 pada menit ke-85. Yerry Mina dengan mudah memanfaatkan umpan Tom Davies untuk menggetarkan gawang Manchester United. Namun, gol itu dianulir oleh wasit karena Mina sudah lebih dahulu berada dalam posisi offside sebelum menerima umpan dari Davies. Setelah itu tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor imbang 1-1 tidak berubah hingga babak kedua berakhir.